Sebab saya pernah jatuh, saya pernah berada dalam keadaan daripada segi kehidupan saya dan juga kerjaya saya. Kita pernah duduk di dalam keadaan yang paling rendah. Jadi kita tahu kita perlukan support. Selepas lebih 20 tahun berkecimpung dalam bidang nyanyian, penyanyi Datin Alia mendedahkan dia pernah melalui saat-saat kejatuhan dalam karier dan juga kehidupan peribadi. Seiring dengan kematangan usia, Alia berkata dia kini mahu fokus menghasilkan lagu yang mampu memberi impak positif kepada masyarakat lebih-lebih lagi pada zaman media sosial ini. Terdahulu, Datin Alia merangkul anugerah lagu nasyid terbaik menerusi lagu Thank You Allah pada Anugerah Industri Muzik 23 yang berlangsung pada Ahad. Perasaan happy lah, of course lah kan. Terkejut sebab saya duduk dalam kategori yang saya tak pernah terfikir pun, kategori nasyid. Saya tak fikir pun menang sebab saya tahu yang ada pun memang dah memang well known dalam nasyid. Saya tak plan apa pun, apa cakap dekat atas stage tadi pun saya macam, aku cakap apa tadi lah. Dengan kemenangan ini, adakah ia memberi semangat untuk tampil dengan lagu-lagu bergenre begini ke arah ketuhanan atau macam mana selepas ini? Saya punya fokus sekarang nak produce ataupun keluarkan lagu-lagu yang lebih positif sebenarnya. Macam terbaru ni kita keluar Cinta Sahabiah untuk wanita supaya lebih sabar, lebih kuat, lebih nak jadi lebih baik lagi macam tu. Semua positif sebab kita tahu sekarang ni mental torture dalam media sosial ni semua kan. Benda tu yang I nak ketengahkan. Cuma bila duduk dengar lagu tu, dengarlah dengar betul-betul supaya sampai ke hati korang. Apa yang membuatkan Alia sendiri rasa, you know, nak berkongsi cerita-cerita begitu, cerita-cerita yang memberi semangat, cerita-cerita yang memberi motivasi kepada peminat? Sebab saya pernah jatuh, saya pernah berada dalam keadaan daripada segi kehidupan saya dan juga kerjaya saya. Kita pernah duduk di dalam keadaan yang paling rendah. Jadi kita tahu kita perlukan support. Kadang-kadang support tu bukanlah kawan-kawan call, kawan nak belanja makan, family ke apa ke. Kadang kita hanya buka telefon, dengar lagu tu pun kadang-kadang kita boleh bangun. Ketika menerima anugerah kan hampir mengalirkan mata, dapatlah teresak-esak sedikit tadi kan. So apa yang terfikir ketika mendapat menerima anugerah? Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana sebab saya rasa saya cuma asbab je. Saya asbab je sebenarnya benda ni. Yang lebihnya kepada ada tim saya, collaborate. Sebab saya punya fokus untuk Thank You Allah adalah berkongsi rezeki. So Alhamdulillah, niat yang saya letak daripada mula lagu ini tercipta sampailah ke hari ini, Alhamdulillah saya dapat kongsikan dengan ramai orang. Jarang juga kita nampak muncul di kaca TV, terlibat dengan program sebagainya. Adakah memang lebih fokus ke arah bisnes sekarang macam mana? Okey, pertama sekali, ini zaman adik-adik kita. Jadi saya bagi laluan kepada mereka. Rasanya saya kena kembangkan sesuatu selain daripada bisnes muzik, kita ada bisnes lain juga untuk saya prepare diri saya untuk masa-masa akan datang sebab ialah umur kita bukan sentiasa muda. Tapi kalau melihat rakan-rakan artis, rakan-rakan seangkatan artis yang mungkin sezaman dengan Alia kan, ada yang buat collab dengan artis baru, tampil dengan lagu baru, masih lagi orang kata merancakkan industri muzik seni. So macam mana, tak teringin ke, tak rindu ke, tak jealous ke? Jealous tu tak ada langsung. Saya apa benda pun yang terbaik yang diorang buat, saya happy sebab dunia muzik kita memang kena ada benda tu. Cuma untuk saya kekangan daripada segi mungkin ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. So macam saya buat sekadar mana yang saya mampu. Adakah itu tanda slow down? Tak juga, tidak. Cuma dia kena sedar diri apa macam tu. Dia kena macam tu. Sebab saya, tak, to be honest lah, saya buat apa sekarang, saya lebih kepada nak sentuh hati orang. Nak orang tahu yang saya sincere. Dia tak ada nak impress orang, aku lebih bagus lah, aku akan ni, aku lebih cantik. Tak ada. Memang tak ada pun. Saya nak orang tahu yang setiap kejayaan ada usaha. Setiap usaha tu dia tak datang hari ni, besok. Dia memerlukan masa.